Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu di Kulibas, kuliner bersama Gilbas. Pilar kelima kuliner Indonesia. Gue tadi baru mau nanya, kita openingnya apaan ya? Baru mau nanya gue. Pilar kelima kuliner Indonesia. Makan tanpa solusi. Tahu tapi tidak tempe. Karena kami Hokben. Iya, karena makanya. Makanan wajib. Nih Hokben nggak mau ini apa? Gue hari ini feeling aja gue pakai bawa baju warna ini bang. Ini kan warna Hokben. Warna Hokben, iya. Hokben lo nggak mau apa Ben? Ini lah gue tiap minggu makan Hokben gue di sini. Iya, iya, iya. Kita makan Hokben dan ini adalah paket apa ini? Paket apa namanya? Set beef yakiniku. Premium set beef yakiniku. Premium set beef yakiniku. Ngomong-ngomong, yeah. Besok jangan pada lupa. Besok kita live. Live. Hari Sabtu ya. Hohi Weekend. Ada Weekend. 1945 WIB. 1945 WIB. YouTube Abdul Rahyan dong. Masa di YouTube Abdur Arsyad. Wah. 1945 WIB berarti di WIT udah 20. Enggak, 21 dong. WIT ya. WIT 2145 udah mau jam 10 malam. Iya. Speaker kegedean. Speaker kegedean tuh ya. Oh iya, ada. Ngaung-ngaung. Apa? Feedback. Yo, iya. Ini paket ini Hokben premium yang ada dapat daging sama ayam. Yoi. Premium kan udah nggak ada premium. Nah, ada masih. Ada pak set Pertalite ada. Ada. Pertamax? Nggak ada. Udah Pertamax naik. Turbo? Udah naik harganya. Oh ada. Udah naik harganya. Tapi maaf ya Ben, gue selalu pakai saus sendiri. Del Monte. Ya ini Del Monte. Tuh. Ah karena Abdel katanya. Yeah. Abdel Monte. Ya. Nelayan. Apa nih? Kopi. Udah siaran. Udah siaran. Ininya mana gue? Di dalam sini dong, dalam dia sini. Tersembunyi dia. Oh, tersembunyi. Di sini taro. Iya, yeah, pengen masuk gue. Ini baru. Mas Gilang. Apa? Kopi lagi. Enggak usah. Ini aja aman. Den, lo manggil lo Mas lo, Den. Handphone baru lo. Handphone baru. Heh, lihat sini lo. Handphone baru. Sini lo. Karya deh. Samsung A23. Sini. Sini. Handphone mana? Baru. Mana handphone lo sini? Ya, nggak dibawa. Baru handphonenya bang. Bayarnya gimana lo? Bayarnya? Hah? Ketau. Gue bisa beli uang dari mana? Sama ibu. Nyicil sama siapa? Fatimah. Bosnya, suaminya Fatimah. Fatimah siapa sih? Fatimah dan kang cuci sini. Dia buka cicilan. Kayaknya. Pay letter ya? Pay letter kayaknya. Pay letter manual. Beli yang 2 juta aja. Iya. Tadi Bang Rahman nanya, handphone baru Samsung apa tuh? A32 apa? Wih, 3 juta ya? Enggak, 4 juta. Gitu. Mas Iman. Lagu-laguannya Iman. Iman udah kayak anaknya Yusuf Mansur. Katanya saya kuliah 3. Salah. 4, say. Iya. Harusnya Mas Iman gitu tadi. Harga 4 sama mana dia sih? Hah? Yusuf Mansur 4 sama mana aja? Yang manapun halus semua lah pokoknya, Bang. Oxfordnya dibilang di SMA. Udah, gak usah didengarin. Hah? Kasian. Tapi gua maaf ya. Ngomong juga, gue kuliah di Unpar 4 tahun. Gue di UI juga pernah show. Oh, show. Gue di ITB juga pernah open mic. Kan mau sama kayak dia. Dia emang ngapain aja sih? Gua emang dia show juga. Aneh. Enggak tahu. Demun. Tapi jangan lupa ya besok. Gila kita bisa ya bikin. Hah? Ya. Apa? Makan. Terus ini promo berkedok makan atau makan berkedok promo? Biar ada konten berkedok promo nih. Ini biar ada konten doang ini. Nah, karena lu Jumat belum ada. Hah? Kulimat lagi di fak-fak. Emang Mamat gak niat, Bang? Tapi... Gua aja nih mundur nih jadinya noise yang sama dia. Lu kenapa? Dia nyari sana. Oh, gua kira lu mundur gak mau. Oh, harusnya... Baru gua mau gantiin. mulai take-nya mundur. Harusnya mulai Maret ini udah mulai bergerak. Dia pulang gak tau kapan? Tanggal 1 Maret harus jadi pulang ini, take-nya. Yang bisa ngubungin dia juga nggak tahu siapa. Ini mana cara makannya sih supaya enak? Maksudnya megangnya? Oh gini ya? Tuh gini. Hokben itu kan tadinya katanya dari Jepang. Di Jepang nggak ada. Ada Yoshinoya. Gue nyari Hokben nggak ada di sono. Enggak, sekarang udah nggak ada. Di pas gue ke sono, udah nggak ada. Ya udah nggak ada memang. 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Udah nggak ada emang. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada katanya.
Nah, Hokben itu, Hoka Bento, apakah dia duluan mana? Hoka Bento apa Hoka Bongkar? Hoka 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 ya bongkar. Kan duluan mana sih? Duluan Hoka Hoka Bongkar. Bento. Sekarang pun semenjak kapan tuh ya udah ganti nama jadi Hokben ya? Udah enggak pernah disebut Hoka Hoka Bento lagi. Brandingnya berubah lah. Jadi Hokben. Jadi Hokben kayak Bumi Serpong Damai jadi BSD. Ini Bumi Serpong Damai jadi Hokben juga. Enggak dong. Jadi nasinya itu kata Helang ya, beda ya. Nasi terbaik ini Hokben tuh. Betul. Jodoh paling cocok dengan sumpit adalah nasi. Betul. Hokben. Bahkan Japanese food lain tidak cocok dengan sumpit. Iya. Yeah. Yoshinoya aja kurang cocok menurut yeah, dengan karena sumpit. Karena enak rasanya gini enggak Yoshinoya? Enggak. Ada beberapa restoran lokal yang mencoba menu Jepang, tapi nasinya nggak begini. Mm-mm. Jadi kurang enak itu, di gininya mencar. Dicolok tuh kurang. Iya. Kalau di Hokben apa menu favorit lo, Bang? Ini. Yakiniku. Ya, yang gurih. Gue juga, gue juga. Yakiniku kan sama ada nggak yakin. Teriyaki. Oh. Ah. Di setiap itu ada lagunya Ungu. Apa? Di setiap langkah yang Bifyakiniku kau tercinta. Hanya Bifyakiniku. Ya kan ada lagunya Niji juga. Apa? Yakiniku. Kan kan mau maksa enggak dipikirin dulu. Yakin. Yakin. Coba dulu. Ah, di otak. Yakinkan aku. Berapa ini ya? Silabel apa sih? Enggak pas. Suku katanya berapa? Yakin. Yakiniku Tuhan. Gak enak jadinya. Gitu. Pakai beef. Gak enak depannya. Gue juga beefnya lebih suka yang yakiniku daripada yang teriyaki. Teriyaki yang manis kan? Tapi kalau gorengannya gue suka Ekado. Yang isinya telur puyuh. Oh, ada siapa yang ulang tahun tuh? Ekado. Ekado gitu. Terbaik tuh Ekado. Iya, iya. Kalau teriyaki kan ada lagunya kan? Apa tuh? Ingin ku teriyaki. Ini kan ini ya? Bosan, begini ya. Mungkin bisa aja. Busan. Nah. Woi, Korea. Itu di daerah Korea. Dion ada nih, Dion, cing. Dan teriyaki nih. Ah, Dion apa ada nih. Dion nih ada yang. Apaan yang teriyaki? Apa, Yon? Lapar. Lu ambil nyari ya? Apa? Gua lagi nyari makanan lain. Ayo. Tadinya gue makan ini cuman chicken katsunya doang. Mm-hmm. Yang ini gue gak pernah coba karena menurut gue gak bakal doyan. Coba ke atas dikit deh scrollnya. Oh, tapi jadi lu selalu beef yakiniku aja kalau pesan. Akhirnya gue beef yakiniku, ternyata begitu gue minta lah enak. Nih, yang pemiliknya kan namanya Pak Hendra Arifin dari PT Eka Boga Inti. Dia pengen bikin cepat saja ala Jepang karena belum ada. Mm. Terus sudah banding ke Jepang, membeli izin menggunakan merek teknis Hoka Hoka Bento di Indonesia. Awalnya di Jepang tuh take away doang. Sekarang si PT Boga Inti udah punya hak cipta merek-merek Hokben. Jadi udah nggak ada lagi di Jepang Hokben. Adanya Ben Hok. Wah. Bento Hoka Hoka. Nggak lurus dong. Ben Hok. Kenapa dia mengubah Hoka Hoka Bento jadi Hokben ya? Apa karena dia dengar orang panggil Hokben juga? Hokben juga ya. Ngapain gua hoka-hoka? Karena bento itu sebenarnya memang take away apa bawa pergi. Nasi bento box. Itu nasi box itu. Nasi kotak itu bento disebutnya. Oh, berarti kita harusnya biar keren. Kalau catering syuting, catering apa hari ini? Bento. Bento. Paling nasi kotak. Heeh. Kalau artis-artis India, Jepang lagi diwawancarain gitu. Gimana pengalaman dulu? Wah. Pernah saya manggung cuma dibayar bento, gitu kan? Nah, kan ada kotak banyak atau artis-artis. Dibayar lagi. Wah. Deng ten ten deng ten 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 deng ten ten. Ini sponsor nggak sih, Man? Gue curiga sebenarnya sponsor ini. Iya, karena Rahman beliin ini terus setiap Senin. Janjinya kan sponsor, cuma masuknya ke Rahman. Iya.
dia ngeprint bon sendiri. Masuk ke itu ya? Hah? Masuk ke tukang Gojek, Gojeknya juga udah kong kali kong. Enggak, karena promonya ini gokil. Enggak, gini. Tiap Senin emang makan ini, tapi gue belum pernah lihat ada Gojek yang nganter. Gojek yang nganternya. Bisa jadi emang orang Hokben langsung yang nganter. Udah kerja sama sama Rahman. Kalo kita kan selalu lagi syuting kan, yeah, pas makanan datang. Iya, yeah, kalaupun ini biar kalau ke Gap, lo pakai jaket Gojek ya. Gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa itu kalau mau pengen berbuat jahat. Wah, kan Ben tuh, kok bongkar? Nah. Enggak laku. Hokben juga ininya dulu kan di ruang merah bukan sih si cewek cowoknya ini? Iya. Iya kan ya? Iya, iya sekarang. Itu ada kepalanya yang goyang-goyang gitu di cewek Hokben, sekarang udah enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi. Ya enggak pernah lihat lagi deh. Yang satu namanya Hoka, enggak deh, gua enggak tahu. Satu lagi nama Hoka Bento. Hah? Tuh. Kenapa nih ngintip-ngintip nih? Nah. Apa tuh? Mahiman. Nah, ini nih dulu. Nelayan. Gua yang lama nih. Ha. Gua mau nunjukin handphonenya, Cik. Mana? Mana sini? Pak kembalian. Tadi kembalian apa? Handphone lo tuh, kan lo handphone kan? Handphone lo sini? Lo handphone. Udah, handphone. Kembali apaan? Gue gak pernah ngasih duit, kok kembali? Mana ini handphonenya? Handphonenya aja? Lihat kameranya yang belakang. Kamera bawah semua. Jokok lah. iPhone. Aja dikit lah. Bukannya pakai sidik jari lagi, coba buka dong. Mau lihat. Aja dikit, Man. Udah kelihatan loh, Man. HP itu rusak, Pak. Yang mana? Oppo-nya nggak bisa dipakai. Awas loh ya, kalau gue WA-in alasan-alasan ya, sekarang ya. Ya. Nggak bisa dipakai. Selalu. Nggak kelihatan tuh. Malah kabur loh. Dia selalu WA tuh alasan nggak kebaca, nggak bunyi. Oh, karena rusak. Karena rusak. Iya, mungkin. Rusak, kena. Oh, sekarang udah berarti bangun. Lu ngutang nih? Iya. Itu Fatima kan ngambil sama itu posnya yang satu kontrakan sama Fatima. Sebulan berapa? 500. Sebulan 30 hari bukan? Iya. Sebulan 500 selama 6 bulan. Cuma 3 juta dong. Oh, DP. DP 500. Harganya berapa? Harganya kalau itu kas 4 juta kurang 1000 399. Ya kurang 6 bulan iya. 500 300 3 juta. Tambah DP 500 3,5 dong. Rugi dia. Enggak tahu itu Fatima yang bukan 6 bulan, setahun memang. Oh, enggak setahun. Mungkin. Iya. Dari 6.500. 7 bulan kali. Hah? 8 bulan kali. 8 bulan bisa. Kan udah ada DP 500. Ya kalau 7 bulan sedikitan. Oh iya. Jadi gue ngepas modal 4 juta. Iya. Kalau 8 juta, 8 bulan masih. Oh ya pasti kan ada untungnya dong iya. Ya. Iya. Jadi ini dapat 500 kan. Iya. Saya masih kurang 6 bulan. Iya berarti 3,5. Harganya. Berarti harganya enggak sampai 9. Coba Samsung A32 kan. Langsung di itu kok di searching 36. 36. 3599. Oh, dia dapat yang lebih murah kali. Itu kan RAM 6. Lu berapa? RAM 4. Oh, berarti 3 juta. Lebih murah dong. Lebih murah lu 3 juta, Pak. 4. A32 4. 3 juta. RAM 4. Paling 3 juta, 3 juta kan? Iyalah 3 juta. Lo ada buat nyicilnya? Hah? Ada. Rp1.000 yang M12 aja 2 juta. Hah? Ada lo. Buat nyicil guanya mana? Ntar lagi nyolek-nyolek lengkul gua lagi lo. Pak, ini pak, pak, ini pak gitu. Kayak udah ada kewajiban gua harus ngasih gitu kalau ini. Kalau minta nih. Kayak 10 menit harus ngasih gitu karena dia harus dapat uang itu dalam 10 menit. Udah ditunggu nih Pak sama orangnya di depan rumah. Pak, ini apa depan rumah tuh apa misalkan? Ada yang nagih dulu di depan rumahnya. Ini juga cicilan. Bukan, apaan gitu utangnya. Pak. Transferin Pak segini Pak. Apaan loh gue bilang gitu. Depan rumah udah ada yang nagih kasihan ini gitu. Udah. Gua rasa gue disirep sama dia.
Iya loh. Disiram bisa tidur. Udah ini gue pakai. Tapi emang enak kalau bento yang ini. Benar. Yang paling kane ini kalau menurut gue juga. Ya beda di itu doang. Nah, wah, bungkusnya kalau premium tuh bungkusnya gini. Premium besar gitu. Oh, yang gede ya? Iya. Yeah. Terus dapat oca. Mm-mm. Mana ocanya? Ada. Oh. Tegar, oca. Rosa ya? Iya, kan panggilannya. 46 dong deh. Berarti kalau Rosa dia 46. Rosi. Oh. Astaga. Enak lo kalau agak sedikit sophisticated presetan, tapi ada yang ngerti tuh seneng lo gue. Kan Rosa, Rosa, kalau 4 Rosi 46, Rosa 46. Ya bolak balik. Oke, jangan lupa ya besok ya. Jam 19.45. Ada yang nonton enggak sih? Ada lah. Ngapain nonton orang makan hokben? Ada yang nonton. 50.000 ada yang nonton. Ada. Gue ini deh. Sampo tuh ada kalau enggak cocok bikin ketombean ya? Bisa. Iya, ya. Bisa. Mau ubah enggak? Hah? Gue ubahan emang ubah. Emang lo kenapa? Lagi ganti sampo? Ganti sampo. Terus, oh, ganti. Ganti sampo terus rasa kok gatel ya. Terus pas gue gitu-gituin keluar salju-salju. Nah, bisa jadi salah. Bombean ya. Udah enggak cocok. Enggak usah ini deh. Enggak usah keramas lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, jangan lupa tanggal 5 besok. Besok. Ya, besok. Yang nonton hari Jumat ini, jangan lupa besok tanggal 5 jam 19.45 Lada Hoho Hihi on the weekend live di YouTube. Di YouTube sini. Abel Ahrian. Bukan di YouTube situ. 5 Maret 2020 jam 19.45. 2022 dong. 2020. Kalau 2020 kan atunya cepet. Kalau 2022 atunya cepet mungkin bonus 2. Iya. Gampang banget. 400-an. Apa tadi gue salah ngomong? 5 Maret 2022 jam 19.45 WIB. Live. Nyawer langsung. Live. Bisa nyawer langsung, bisa komen langsung. Bisa komen langsung. Bisa zoom gak loyan? Emang bisa dari YouTube live? Bisa. Hah? Oke. Okay. Orang zoom gitu. Bisa zoom ya? Jadi orang yang nonton bisa zoom. Iya. Bisa live interaksi. Bisa live interaksi. Oke, okay, gitu. Gue sebagai penonton aja belum pernah loh kayak gitu. Yeah. Nonton YouTube live terus gue aja zoom. Ya. Yeah. Bisa. Bisa ya? Lo nge zoom itu? Acing. Kan. Jadi kok bisa juga belum bisa. Sulit itu. Jadi bisa nge zoom dari zoom? Itu bukan nggak live ya? Yang orang luar itu yang catur-catur. Oh iya, nggak live. Oh bisa ya, bisa live. Jadi orang kayak interaktif dengan, jadi kita kalau ada yang komen terus mau zoom kita, ya udah bisa ini kita munculin mukanya. Iya, kasih linknya ke dia. Keren, bisa. Udah Studio 9 udah bisa semua. Anjing, keren banget. Orang pernah live dari gunung. Oh iya juga ya. Iya, masa mau zoom doang nggak bisa. Canggih juga nih. Oke. Berarti bisa sawer, bisa live, bisa komen. Bisa datang nggak langsung? Bisa. Syarat ke Zoom ada syaratnya nggak? Nggak usah datang. Syarat ke Zoom nggak pek lah. Iya, iya, iya. Ini Stanley mau deh, Stanley ntar gue. Iya. Mas Stanley, Zoom, gue pek. Ya. Ntar kita bikin ini aja, price list. Ya. Nanti hari Sabtu kita umumin. Betul. Price listnya. Ini ada Saweria nggak? Nggak. Hari ini? Hari ini nggak ada. Hari ini nggak ada, bukan Hohi. Hari ini nggak usah pakai Saweria. Nggak ada. Cuman kita minjem setnya aja nih. Oh bisa. Ya bisa kalau mau nyawer ya silakan. Ya silakan. Gitu. Kita masa mau kita kembaliin kan. Iya, masa kita juga marahin kan enggak. Iya. Iya. Ada sih di setiap konten YouTube gue itu selalu ada link sawer ya Hoi. Oh, di udah dihapus. Pokoknya selain Hoi ya hapus. Oh. Enggak enak. Oh. Oh. Enggak dibaca juga. Iya sih. Deskripsinya ya. Berarti yang Hoi baca ya. Baca deskripsi ya. Iya. Baca deskripsi. Iya. Ya udah. Oke. Okay. Oke, okay, jangan lupa besok ya. Sampai ketemu besok live jam 19.45. Sampai ketemu lagi di Kulibas berikutnya. Kuliner bersama Gilbas. Kuliner kelima. Apa tadi? Pilar kelima kuliner Indonesia. Apa tadi, Bu? Makan tanpa tahu tapi tiba tempe. Makan tanpa solusi. Makan tanpa solusi. Tahu tapi tidak tempe. Karena kami Kulibas.